Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, di depan kita sekarang ini sudah ada satu benda yang menarik sekali, unik. Ini bendanya ya. Ini bisa dibilang paku bumi besi kuning, atau ada yang menyebutnya juga tongkat komando. Kenapa tongkat komando? Karena di sininya ada sebuah batu ya yang menghiasi. Tapi mini. Ini bentuknya kecil, tongkat komando kecil. Tapi saya lebih suka menyebutnya ini sebagai besi kuning ya. Besi kuning paku bumi ya. Di atasnya ada mustika nih. Mustikanya mustika delima ya. Berwarna merah. Teman-teman ya. Ini kalau dibilang bikinan, ini 50-50, sebab, tapi ini benda, tirakat ya. Kalaupun ini dibilang dibikinan, mungkin bikinan orang zaman dulu ya teman-teman ya, bukan orang-orang sekarang ya. Karena benda seperti ini Anda tidak akan temukan di pasaran gitu. Dari bahan-bahannya, dari besinya juga kelihatan sudah tua. Ini bukan bikinan sekarang kalau teman-teman perhatikan. Nah, manfaatnya apa? Benda ini jika diletakkan di rumah dapat menghindarkan pemiliknya dari gangguan gaib seperti makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata yang mengganggu, yang sifatnya usil, seperti misalnya rumah-rumah angker. Jika diletakkan benda ini, maka gaib-gaib yang ada di sana yang usil-usil otomatis tersingkir dengan adanya benda ini ya. Karena energinya, pancarannya kuat. Energi positifnya dapat menghancurkan energi-energi negatif yang di sana. Jika makhluk-makhluk itu terus memaksa, mungkin akan membuat mereka sendiri tidak nyaman ya teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk rezekian ya teman-teman ya. Letakkan ini di laci tempat penyimpanan uang atau di laci kerja Anda. Nanti diberikan kain pembungkusnya berwarna putih, itu bisa digunakan seperti itu. Jaga diri juga bisa, lindungi pemiliknya dari serangan kriminal, dari bahaya kecelakaan lalu lintas juga bisa gitu loh. Semua itu ya tentu atas izin yang kuasa ya. Benda-benda seperti ini hanya sarana. Semoga apa yang saya tampilkan dapat membantu teman-teman ya. Benda ini unik, bersejarah, saya perkirakan lumayan tua. Didapat dari hasil tirakat di Jawa Tengah. Oke, tidak banyak yang bisa disampaikan. Karena pada umumnya fungsi-fungsinya sama seperti besi kuning lainnya. Hanya dia ada mustika delima di atasnya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.